Yes. Dan sekarang kita bersama dengan Nadiya Nisaa dan juga Aliff Firdaus yang membintangi filem Jejak. Warrior. Tepuk sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Make use of yourself. Filem akan keluar pada 27 Ogos. Dah hafal ni. Bagus-bagus. Tapi kita juga nak ucapkan tahniah kepada Nadiya Nisaa kerana baru-baru ni anugerah lawak warna pelakon komedi wanita terbaik filem. Dia bawa piala dia. Itulah. I is funny. Nampak? Tetamu kita semua datang bawa benda ni. Kan Nadiya bawa piala. Awak bawa apa, Aliff? Sebab bola. Wah, bola kau berani saya. Kau? Bawa bola. Adalah ni bola. Ah, bola ni. Ah, jangan melampau sangat kau ni. Besar bola. Besar bola sudahlah. Sikit-sikit sudah. Okay. Right, kita sebenarnya nak cakap tentang filem ni dulu sebelum sebenarnya kita satu slot je dengan orang tau. Ha, kita satu slot je dengan dia orang. Okey, so, filem Make Use of this segment. Jejak Warrior ni. Ha, sepatutnya kita ada Apek dan juga Wan Zek, tapi dia orang tak dapat datang di saat akhir dan kita tahu sebab dia apa. Sekejap lagi kita akan revealkan kenapa. Okey, macam kalau I sendiri, I bukan jenis dengan bola dan I tak tahu sangat tentang bola. Kalau you? Sama lah, I tak tahu, I zero. Jadi bila memandangkan filem ni, mesti banyak yang dapat kan? Kira macam I tak pernah tengok bola dalam stadium. Yes. Live. So dalam filem ni, I dapat opportunity untuk tengok lah. So dah belajar lah sikit-sikit. So macam mana rasanya? One set. So, okay. Untuk you sendiri, personally, macam mana feel dia bila dapat tengok bola secara live dekat dalam stadium dengan ramai-ramai orang tu? Apa you rasa? Rasa macam nak nangis. Serius? Dia macam... Memang tak pernah sokong bola sebelum ni. Tak ada fan club mana-mana pun. Tiba-tiba dapat tengok macam semua je. Itu semua nyanyi. Kita pun, nyanyilah walaupun aku tak faham bahasa kata. Tapi nyanyilah juga. Macam Aliff pun kaki bola juga ke? Dia terror. Memang bola. Biasa-biasa je. Timbang 10 sekarang. Kita ada ratus dia buat. Bumpat dulu lah pasal buat. Ni serutan dari Jejak Warrior. Serutan. Sebenarnya kalau ikutkan untuk kaki-kaki bola, ini mungkin macam diorang, ini yang Kelantan FC punya hooligan lah, lebih kurang. Sebab dia asal arwah ayah dia juga peminat Tega Red Warrior. So, membawa ke dia. Okay, sebenarnya saya rasa filem ni akan mendapat sambutan yang cukup hebat. Betul. Sebab tak pernah lagi dalam secara tempatan yang ada filem yang berkisah dalam bola kan? Ada tak sebelum ni? Gol and Gincu ada tapi futsal. Tapi tak, tentang bola drama banyak tapi ni banyak tentang kekeluargaan juga. Tapi ni yang memang orang kata dia punya scene-scene footage dia memang korang buat yang real-real bola. Ya, memang kita kita importkan JDT bersama dengan Red Warriors untuk bertanding. Ambil. Dan kita shoot live semua. Kru lari sana, lari semua dah. Malah itu je masa yang kita ada. Untuk daripada korang sendiri pada Aliff Firdaus dan juga Nadiya. Our stylist. Okay. Apa ni mungkin kenapa orang nak tengok cerita ni? Aliff, sila. Sebab filem ni adalah satu-satunya filem yang saya berlakon. Betul. Ya, first filem saya berlakon. Macam filem ni adalah kisah seorang budak yang peminat tega kepada bola sepak Kelantan. Dia kisah dia memang sedia sebab banyak dugaan dan halangan kan. Kalau you sendiri, kalau I rasa penonton akan suka sebab semua muka-muka rare. Aliff memang first time. Lepas tu orang mesti nak tengok football player tu berlakon betul, macam mana kan. Betul. So memang orang akan pergi tengok. Yes. And at the same time, selalunya sukan akan selalu menyatukan kita. Yes. So tak kisah kita sokong pasukan mana pun, bila final depan TV tu semua orang akan macam Okey, bila tarikhnya? Bila filem ni? 27 Ogos serentak di seluruh pawagam satu Malaysia. Jangan lupa untuk saksikan Jejak Warrior. Alright. Wait, terima kasih Aliff, terima kasih kepada Nadiya Nisaa dan Aliff, tuan-tuan dan puan-puan.